apa bego? Bego yang tuh suruh lembur lagi ya? Hmm? Yang tuh suruh lembur lagi. Nah, kita mau pergi. Lagi di ini apa? Di mall. Halo. Sama sekarang itu kalau nggak ditanyain nggak nyariin nih apa mungkin ya memang ya kan sama sekarang beda banget sama zaman dulu. Saya pergi sama adiknya. Saya makasih, Sam. Makasih, Sam. Aku kembaranmu. Halo, Melisa. Mbak Della sama dengan anak-anak pada cuek. Iya, Mbak Della sama dengan anak-anak pada cuek. Iya, makanya anak-anak tuh. Semoga gak dicariin anak jam. Seneng gak dicariin? Seneng lah kalau dicariin. Jadi anak-anak itu kalau enggak, kalau kita pergi itu lempeng aja dah. Kan dari UK baru putus. Kapan putus? Berapa bulan yang lalu ya? Belum punya pacar lagi. Tapi dia kalau ketemu aku suka nunjukin foto Mimi ini cakep nggak gitu. Iya Mimi ini cakep nggak, cakep nggak. Mimi maunya tuh punya pacar kayak gimana sih ya? Masalahnya kalau yang dulu kan ngejar-ngejar ketemu minta nikah. Siapa? Yang pacarnya yang itu. Ya, masih kecil masih nikah. Iya kan ngejar minta nikah. Neneknya katanya yang nyuruh nikah. Ya, kerja aja belum nyuruh nikah. Oh, udah jadi iya. Hai siapa yang kangen dong? Beli mantu yang cantik dan tajir Mbak Alvina. Mbak beli artinya ya Pak. Attitude, yang penting attitude. Cantik itu bisa menyusul, tapi ya jangan nggak cantik banget juga. Harus enak dilihat lah. Cantik itu relatif. Hai Lisda, makasih sayang. Cantik itu relatif. Ya, aja aku udah bilang sama anakku. Walaupun sekarang kayaknya lagi di ditemukan non muslim. Aku bilang, lah kalau non muslim, buang-buang waktu kalau kamu pacar tiba-tiba dia nggak mau masuk Islam. Aku bilang, dipastikan dulu kalau dia memang mau masuk Islam ya boleh dipacarin. Kalau enggak ya jangan, buang-buang waktu. Yang sedihnya sih naik gini emang komik. Yang sedihnya ini naiknya. Mami maunya aku dapat pacar yang keluarganya sempurna katanya. Oh enggak. Tidak ada yang sempurna. Kita harus lihat juga ke keluarga kita. Enggak sempurna kan? Okay. Yang penting anaknya pintar. Baik, ya kan? Yang penting baik, pinter, baik, attitude-nya
interest yang penting. Oh, tapi attitude-nya baik, hatinya baik, pinter, terus gak males. Attitude banget. Pinter, terus bisa kerja, males, tapi kalau attitude-nya gak ada ya siap-siap aja. Sikap leh. Kalau aku yang penting sayang sama mertua Mbak Del. Iya, attitude, makanya hatinya baik, attitude. Tapi semuanya sih berbalik ya. Berbalik ke kita. Maksudnya kalau kitanya sama anak, sama menantu, kitanya juga sama mertua juga baik. Tapi ya dengan harapan baiknya kita tuh berbalas. Kalau kita baik tapi kita diinjek-injek ya males. Ngapain? Ya kan guys, kalau menikah tuh memang menyatukan dua keluarga ya. Tapi kalau keluarga yang nggak bisa disatukan ya maka memaksainya. Jadi harus dapat gadis yang terbaik ya, betul heh? Nggak ada yang enak. Iya makanya. Suke itu anaknya Ken, itu aku manggilnya suka Suke ya. Ken itu anaknya baik guys. Jadi terus anaknya tuh sensitif banget, nggak banyak ngomong. Makanya aku tuh kalau sama dia tuh mesti hati-hati banget, karena dia tuh kalau ada keluh kesah tuh dia pendem sendiri. Dari dulu dia kayak gitu. Beda sama adiknya yang vokal. Kalau adiknya tuh kalau nggak suka nggak gitu. Tapi kalau Ken itu kalau nggak suka udah diem, dia diem aja. Diem di kamar udah diem. Jadi kayak nggak ada apa-apa. Jadi kita tuh nggak tahu dia tuh sebenarnya suka apa, kan kita tuh nggak tahu. Itu bahayanya Ken. Jadi harus orang yang peka, yang ngerti dia. Misalnya nih potong rambut nih, susut-susut, dia gak suka. Itu dia diem aja, diem. Terus dia di kamar, dia ingin ngomong, nyaut seperlunya. Gitu. Karena laki-laki kalau pun jadi iya betul. Anakku juga banyak diem, iya. Jadi dokternya Ken dulu, waktu dokter dia masih bayi, dia udah ngomong gini, ini anak istimewa katanya. Jadi mesti hati-hati nanganinnya katanya. Batinnya anak ini terlalu peka katanya. Bisa baca ya dokter ya. Itu gede emang bener sih Ken tuh. Dia tuh baru punya temen tuh semenjak kuliah aja. SD ada temen. SD di sekolah yang lama dibawa sampai pertemanan ke kuliah. SMP, SMA dia enggak punya temen ya. Iya paling 2-3 orang ya. Dia enggak pernah main kan dia nih. Temennya yang main ke rumah. Temennya yang main ke rumah ya. Sampai ketika istimewa banget Mbak Uro. Kasian Nuna dijadikan sama temen. Halo Ratna. Kita udah cobain semua nih ya. Jadi udah gak penasaran lagi ya. Yang enak dulu itu bebek. Sama kayak anak aku kakak pendiam gak pernah. Iya itu diet, iya betul Priti. Apa Mi? Yang dulu yang enak itu bebek, sekarang gak ada. Bebek apa? Itu kan bebek di sini yang enak. Kesukaan nasi. Mm-hmm. Gak ada sekarang. Itu yang enak. Lah itu
ada Hainan Chicken itu nih. Mana? Itu kan lagi digantung. Itu. Belakangnya kecombrangnya loh. Oh. Tapi dulu kan gede. Aku umur 18 sama 16. Udah menjawab udah gitu dong ya Ella. Kalau pergi-pergi tuh pamit. Aku udah. Kenyang banget. Aku es krimnya aku maunya di itu aja, di Haagen-Dazs aja nih, ya. Ya. Baskin and Robin. Ini aku ntar mau mampir kacamata yang di Melawai tuh dekat rumah. Mau coba lihat. Di sini ada apa ya? Mbak itu jualan sambil ngintip aku. Jualan sambil ngintip aku. Tangannya ngambil makanan tapi gini. Kayak pernah lihat gitu. Kayak pernah lihat tapi siapa? Apa tetangga aku gitu. Malah ada orang ngomong gini. Kayak pernah lihat, apa kita pernah kenal ya gitu. Dikiranya mungkin aku temennya. Temen zaman dulu. Salam dari Sumedang, iya loh. Nah, tadi aku cari obat cang nggak ada. Ya kan bisa info mami, WA, udah facial nih. Tunggu. Hati-hati loh kalau kamu sendiri kayak gitu tuh. Apa? Mas kayak gitu tuh. Oh iya. Sendirian bahaya. Iya, aku suka diobain Rahman. Iya. Di hotel kemarin apa naruh saya aku tinggal gitu karena aku pikir kan tutup taruh di meja kan atau taruh di tempat yang kan nggak udah nggak ada orang sepi bahaya di kamar ini karena aku nggak bisa jangan lama enggak. Filter ya, oke pakai filter. Yuk, kita mau kemana nih? Tahu? Aku makan es krim aja. Guys.